Kembali lagi di channel Alien Danger. Kali ini kita akan memasak lasagna atau lasagna. Oke, selanjutnya alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat lasagna adalah ini lasagna instan. Ini kulitnya saja ya. Jadi waktu saya beli, saya kira sudah lasagna tinggal dibuat sudah jadi. Ternyata ini anehnya saja, apa arah? Cover. Ini kulitnya saja. Kulitnya saja. Jadi perlu kita tambahi lagi. Jadi untuk sausnya ada dua, yaitu saus putih dan saus merah. Benar, saus bolognese dan juga saus bechamel. Oke, untuk saus bolognese-nya kita langsung membuat menggunakan La Fonte. La Fonte bolognese. Nah, yang ini untuk instannya saja. Dan kita tambahkan dengan cornet pronas. Harganya tutupi. Hah? Ini tidak di endorse ya. Oke, selanjutnya kita saus bechamel atau saus putihnya menggunakan Blue Band. Kuku kakak panjang. Dan juga Zuzu putih. Ini kita cairkan nanti. Zuzu gantung. Hah? Karena dicairkan. Zuzu gantung ya orang. Hah? Zuzu kental itu. Nah, dan tepung terigu. Guguran. Tepung terigu dan juga menggunakan keju tentunya. Corona. Sudah menggunakan keju. Setelah itu kita juga menambahkan nanti taburannya keju ini juga. Ini yang jenis quick melt atau cepat meleleh. Benar-benar. Dah. Oke, sudah. Pertama-tama Bapak kita untuk membuat saus merah. Pertama-tama kita siapkan bawang putih, potong-potong bawang putih. Kita potongnya seperti master chef saja ya. Ini potongan master chef. Kita racik kecil-kecil. Oke, selanjutnya setelah kita potong-potong kecil seperti ini, kita buka kornetnya. Oke, ini berapa? Ini saya pintar. Wah, sudah bisa teman-teman. Nah, pertama-tama kita tambahkan minyak. Oke, kita tambahkan minyak. Cukup. Ada banyunya masih teh kak? Tulen banyu, minyak. Ini kak maksudnya kamu? Tuh hangit. Ininya kita buka terlebih dahulu. Nah, lambat konan. Nah, kita buka menggunakan gunting lambat banget. Darah? Dah. Warna apa apa? Sudah hijau. Oke, kita kira harum sedikit. Kecilkan api. Kita masukkan apa ini namanya? Kornet. Iya, kornet. Berapa gram itu? Kaleng. Oh. Oke.
Oke, setelah itu kita masukkan bolognese. Masukkan saja. Nek madok. Dok. Kita dodok sampai agak kental ya. Panas kan? Dingin. Oke, sos merahnya sudah jadi atau sos bolognese yang sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat saus putih atau saus bechamelnya. Pertama-tama, tepung terigunya kita pindahkan ke dalam mangkuk. Mangkuk kotor. Kita buka. Ini sedikit saja ya, sekitar 4 apa ya? 4 sendok makan. Dan 4, voila. Setelah itu kita kunci kembali, nanti dimarahin mama kalaunya hambur-hambur ya orang tuh. Sudah. Ini sekitar 2 sendok makan. Sudah kebanyakan itu 2 sendok makan. Makan raksasa. Raksasa. Oh iya, dan kita harus menggunakan ini untuk membuatnya lebih enak. Tapi di sini kami tidak memiliki parutan. Bukan. Kita ini dulu lah. Nah ini. Ini sebaiklah lah. Cek. Cek pun lu kada luar sa meninggal kita. Iya sih itu masih bagus. April 2020 bodeng. Masih kawan. Ya masih kawan. Dua bulan lagi. Sisa. Ini air panas kah air norah? Mana gue tahu. Masih baik kak. Kenapa begitu? Batang. Batang kak. Batang. Kita buat sekitar 500 ml. Gimana kita menghitungnya? Hanya Tuhan yang tahu. Nah sudah, sisanya bisa kita minum. Kita menggunakan keju cheddar karena kami tidak memiliki parutan, jadi terpaksa kita potong-potong kecil. Ulun kalo yang motongnya lo? Itu nggak yang motong? Salah ya? Bukan, belum buat katanya. Iya, cuma nak kakak. Itu karena? Kurang bawah lagi. Nah. Dikemar. Kita potong kecil-kecil saja seperti itu. Jadi aluminium foilnya kita potong untuk menutupi nanti. Karena kita tidak punya oven juga, jadi terpaksa menggunakan aluminium foil ya. Ini potongannya sangat rapi sekali ya. Nah, rapi sekali kan. Oke, kita sekarang akan membuat saus putih atau bechamel. Pertama-tama ini kita panaskan wajan terlebih dahulu. Setelah itu, ini blue band atau margarin atau apapun kalian nyebutnya. Ini buat ke dalam sini. Nah. Ini lelehkan dulu semuanya. Kita jangan terlalu besar apinya. Setelah itu, ini kita masukkan. Masih dia mau hancur tuh. Diam. Paling ini tangan kaku gana banget. Ini kita aduk cepat ya. Baunya harum ya lah. Belum belak. Anjay. Itu kita tambahkan susu sedikit demi sedikit. Kok harum? Kayak gitu kayak melah wadai. Nah ini kita masukkan susu ya. Kerem cium gak buahnya? Nah, sedikit demi sedikit ya. Seperti ini dulu. Caranya mau madukkan lah. Sini barat gitu kakak. Yum. Ini tambahkan lagi. Oke, tambahkan lagi. Sampai fluffy kak. Apa? Fluffy.
apa itu? Akan itu tahu buah Master Chef. Sudah ya, jangan sampai ada genangan-genangan lumpur. Kita tambahkan. Mulai ada teksturnya lah. Tambahkan cheese. Oke, kita aduk-aduk. Ini kata resepnya kita harus sampai apa? Kental. Kira-kira kentalnya seperti ini, teman-teman. Oke, kita pindah, matikan dulu. Oke, selanjutnya kita akan memasak lasagnanya atau yang kulitnya tadi. Jadi seperti mie instan juga, dia menggunakan media air. Nah, kita tambahkan mungkin satu persatu saja ya agar tidak lengket. Nah, cari yang agak sempurna. Letakkan. Kita satu persatu saja agar tidak lengket. Oke, keju quick melt-nya kita potong-potong. Halus-halus sampai seperti ini ya, kira-kira. Oke, sudah disiapkan semuanya, kita lapisi dengan aluminium foil. Kira-kira seperti itu dulu. Jadi selanjutnya kita, jadi ada saus merah, saus putih. Menambahkan spatula kah? Jangan stok. Di sini ya, kita letakkan lapisan pertama. Ini agak hancur ya, tapi masih bagus seperti ini. Nah, seperti ini. Kita rapikan saja agar dia membentuk segi empat yang bagus. Nah, seperti ini ya kira-kira. Setelah itu, pertama-tama kita taburi dengan krim yang berwarna putih. Oke, setelah itu kita ratakan. Permintaan penonton. Itu kita berikan ini saus merah. Itu ratakan pakai anu aja. Ada enggak? Sendok. Ada enggak? Ada enggak? Butuh dibantu ya guys ya. Tambahin lagi. Oke, kita satukan seperti ini. Nah, setelah itu kita tambahkan keju. Ini yang quick melt ya, jadi dia cepat meleleh. Kita tambahkan banyak tidak apa. Oke, kita ulang beberapa kali sehingga tebal pokoknya, seperti itu. Oke, ini untuk lapisan kedua ya. Nah, kita berikan lebih banyak saja, tidak apa. Oke, ini lapisan terakhir ya. Sudah habis semua ingredientnya. Ini lapisan yang paling atas. Jujur ya. Ke atas. Oke, sedang saja. Nah, ini kita rapikan terlebih dahulu. Jika sudah, kita tutup. Kita diamkan sekitar 15 atau 20 menit. Oke, ini sudah masak dan kita untuk memindahnya. Sini kameramen sedang bermain PUBG jadi tidak bisa diganggu.
sangat berair sekali ya. Jadi saya bingung ini memindahnya bagaimana. Saya bu, tiba-tiba banyak bu. Mana asisten kamu? Dia main PUBG bu. Harusnya asistennya dia senang nih, yang beginian. Jadi ini kejunya terlalu lumer, sampai-sampai. Apakah kalian habis makan ini sebanyak ini? Masih ada hari besok bu. Emang bisa besok? Bisa. Kejar. Harusnya kerjaan asisten ini. File kah? Bentuknya aja file. Rasanya apa? Rasanya belum tahu. Linak.